Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Raja, gimana nih kesan-pesan bagi rapotnya? Kira-kira dapat nilai memuaskan atau enggak ya? Apapun nilainya, selama masih bekerja keras dan mengerjakan dengan jujur, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Sobat Raja, untuk bekal tahun ajaran baru nanti, aku mau ngasih sedikit motivasi. Kali ini, yuk kita kenalan dengan dua siswa-siswi berprestasi dari SDI Rodotul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Raja, balik lagi bersama aku, Zahra. Di episode kali ini, aku mau kenalin nih sama teman-teman aku yang memiliki banyak banget prestasi. Siapa aja yang mereka? Penasaran kan? Yuk ikuti aku. Siswa pertama adalah adik Akmal Dirga Javier Maulana. Siswa kelas 2 SDI Rodotul Jannah ini berhasil memenangkan 2 perlombaan dalam 2 tahun belakangan ini. Prestasi pertama adalah meraih bronze medal pada kompetisi matematika suprarasional ke-16. Kompetisi ini sendiri dilaksanakan secara daring pada hari Minggu, 30 Mei 2021. Pada tahun 2022 ini, adik Akmal Dirga tetap berkemauan keras untuk berprestasi. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya gelar finalis dalam Olimpiade Science Quark tahun 2022. Siswi berprestasi selanjutnya adalah adik Andalusia Prasidina Haryono. Kegemarannya terhadap mata pelajaran matematika telah mendorongnya untuk meraih silver medal dalam kompetisi matematika suprarasional tahun 2022. Saya selalu rajin bertanya kepada ustadz dan ustazah, sehingga ilmu saya selalu bertambah. Terima kasih ustadz dan ustazah. Gimana teman-temanku, pada keren semua kan? Semoga kalian juga bisa keren seperti mereka. Nanti aku kenalin deh sama teman-temanku yang lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, hebat banget ya siswa-siswi SDI Rodotul Jannah ini. Kalau kalian, gimana nih Sobat Raja? Kira-kira, di tahun ajaran baru ini, sudah menyusun rencana prestasi apa? Komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.